tamu hilang. Teman kita satu host juga hilang. Dasar mana sih? Aku bingung mana ya, apa mereka lagi di belakang, kok belum selesai udah hilang, acaranya masih panjang kita. King Nasar kemana sih? Aduh, kesel. Berat banget sih. Lu kayak ibu-ibu jualan sayur pagi-pagi deh. Orang tua duduknya begini, masa begini? Aku biasa kalau naik motor, aku diboncengnya gitu, Kak. Emang dari mana aja sih, King, barusan? Kita abis dari toilet, karena kan toiletnya jauh 5 km dari sini. Bohong, kita abis ngomongin orang. Gak boleh. Emang ngomongin siapa sih, boleh tahu gak? Ada lah pokoknya. Ngomongin yang tadi diomongin, Kak. Ntar pas iklan ya. Tapi nanti kita bakal ngomongin orang lagi, tapi yang baik-baik kalau di sini ya. Iya, soalnya... Cuman aku penasaran kenapa yang bawa motor tuh Nasar, harusnya kan Nasar, kenapa Nasar yang dibonceng, harusnya Nasar yang bawa motor. Hei bro, gue juga bisa bawa motor bro. Oh bisa. Jangan. Coba. Jangan coba-coba. Coba. Coba. Selainnya bisa gak? Nyalainnya. Nyalainnya bisa gak? Mundur. Itu masuk gigi. Itu masuk gigi dong. Kosongin dulu, jangan masuk dulu. Jangan langsung digas. Mundur dong. Ini kita lihat nih Nasar nih dulu ikutan klub motor soalnya di Bandung nih. Bisa enggak? Ayo nyalain. Ayo bisa nyalain enggak? Nyalain. Wow! Kopling. Kopling pencet. Jangan pencetkan koplingnya. Gigi. Aduh gak usah deh. Udah. Enggak usah. Rumah di pagi-pagi ambiar masih 10 tahun lagi. Enggak usah main beginian. Lepasin. Udah awas dulu, lepasin. Iya. Lepasin. Jangan dong. Motor dibanting. Mana dikit kami. Motor dibanting. Ini punya siapa? Motor dibanting. Ya udah gak apa-apa. Motor dibanting oleh... Gak apa-apa ini geger banget loh. Mungkin. Ya kenapa? Ini kayaknya pagi-pagi hampir sengaja ya ngerjain aku. Kenapa? Sakit loh aku atas bawah. Habis ngapain? Sakit loh. Aduh. Jangan. Duduk aja. Silahkan duduk. Buat yang punya motor ini nanti digantiin sama Nikita Mirzani ya. Iya, nanti dibeli yang baru. Sini duduk. Lumayan ya ngos-ngosan kita di sini. Lumayan dapat uang cash kan motornya. Nyai duduk sini.